Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Sayjob dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin, ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara Haiko Panerpeken dan si bebang tampan Rangga Ajob tentunya. Kali ini kerap dijodohkan dengan Haiko Panerpeken yang Rangga Ajob angkat bicara, ya guys. Kali ini artis peran Rangga Ajob angkat bicara usai dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya dalam sinetron Samurai Cinta, Haiko Panerpeken, ya guys. Banyak yang berharap keduanya berpacaran sesungguhnya di dunia nyata. Pasalnya, di sinetron tersebut mereka memang dipasangkan suami istri. Adegan-adegan yang kerap bikin penonton terbawa baper atau terbawa perasaan. Itulah yang membuat netizen kerap menjodohkan atau mendoakan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken bersatu di dunia nyata atau menjadi pasangan sakinah mawadah warohmah. Saat dikonfirmasikan kepada awak media, Rangga Ajob tidak mau terlalu banyak komentar. Misterisnya adalah kalau orang main di sinetron meskipun anaknya tidak suka satu sama lain. Tapi didoain terus ya, kata Rangga Ajob saat ditemui di kota Casablanca, Jakarta Selatan, Selasa 1 Juni 2021. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panerpeken dan si bebang tampan Rangga Ajob tentunya. Kali ini Rangga Prawitra Ajob tak memungkiri jika banyak pihak yang ikut mendoakan agar mereka jadian di dunia nyata. Kami meyakini kekuatan doa kayak apa. Kami bahkan doa diodoin sama anak yatim, beber dia. Namun begitu Rangga Ajob menekankan bahwa hubungan dengan Haiko Panerpeken hanya sebatas rekan kerja saja. Tapi di lokasi syuting, ya guys, kalau di dunia nyata tetaplah menjadi pacar Rangga Ajob. Kali ini Rangga Ajob tidak ingin mempublikasikan, tapi keyakinan Rangga Ajob ingin menikahi Haiko Panerpeken secepatnya, ya guys. Kita tunggu aja. Kita tunggu saja kapan Rangga Ajob ingin menyebarkan undangannya kepada fans dan emak-emak fans Sayjobber maupun para netizen untuk tidak ingin memisahkan mereka. Kali ini Mas Agung juga akan diundang, ya guys, sama Rangga Ajob, Mas Agung dan Kak Riri juga saat diundang, ya guys, ingin meminta maaf dan ingin menyaksikan langsung Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken ingin menikah. Tapi dia tak menutup kemungkinan untuk menjalani asmara dengan perempuan 19 tahun itu di masa depan. Gue gak bisa tahu ke depannya sama Haiko atau sama lawan mainnya. Yang pasti gue gak bisa menolak takdir, ujar Rangga Ajob. Terlepas dari itu semua ya, Rangga Ajob mengaku ingin cepat-cepat menikah. Dia sudah tak sabar ingin mempunyai anak. Kali ini anaknya juga mirip Rangga Ajob. Kalau laki-laki, ya guys, kalau perempuan miripnya sama Neng Koko, ya guys. Gue pengen cepat punya anak biar gue kerja ada tujuan buat siapa-siapa, tandas aktor kelahiran Palembang itu. Kali ini
Rangga Ajob ingin cepat-cepat menikah, tapi Haiko pada pakainya juga lagi ikutan syuting di sinetron Love Story di series. Kali ini Rangga Ajob juga ikut syuting di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Dan kali ini Rangga Ajob ingin menunggu Haiko Perpekan dan Rangga Ajob. Kita tunggu aja nanti ya guys. Rangga Ajob tahu-taunya sudah menyebarkan undangan atau sudah naik ke pelaminan. Nanti juga ada informasi yang selanjutnya ya. Dan kali ini ada yang sering terciduk manja dengan Rangga Ajob ya guys. Kali ini Haiko Perpekan sering terciduk, sering manja-manja sedikit lah sama Rangga Ajob. Nah, terlihat banyak yang baper akan aktingnya di Samudra Cinta dan berharap ya Haiko Perpekan berjodoh dengan Rangga Ajob. Gimana? Haiko Perpekan bahkan tak segan-segan bermanja hingga ngambek terhadap kelakuan Rangga Ajob. Misalnya dalam video Samudra Cinta yang beredar belum lama ini. Kali ini Rangga Ajob mengaku jika Haiko Perpekan adalah sosok yang cerdas dalam membaca skrip sinetron. Namun hal berbeda justru diungkap oleh Rangga Ajob yang menganggap Haiko agak sedikit kurang cepat tanggap saat mengobrol. Jadi dia Haiko itu pinter kalau hafalin dialog. Itu kalau dialog bisa juga kita dengan mimik muka enggak ungkap Rangga Ajob. Tahu ah, sahut Haiko dengan nada sedikit kesal. Tahu Rangga Ajob berbohong memujinya. Aku ngantuk, lanjutnya ya guys. Aduh, Haiko Perpekan bisa-bisanya sangat ngantuk sekali saat tanya oleh Rangga Ajob. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di-like atau di-share ke grup WA kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.